Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah telah dipertemukan kembali di Masjid An-Nur Prapen Surabaya. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Tak lupa pula kita ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada seluruh pengurus takmir Masjid An-Nur. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan demi tegaknya majelis ilmu di masjid ini semua dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi dan kita telah sampai pada al-hadis at-tasi' asyar. Hadis yang ke 19. Hadis yang ke 19, betul ya? Kita baca dulu. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qal kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman, aku pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Abdullah bin Abbas dibonceng Rasulullah naik kendaraan. Faqal, kemudian Rasulullah berkata, ya ghulam inni uallimuka kalimat, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, kau akan jumpai Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini seandainya bersatu padu, seluruh umat ini bersatu padu ingin memberikan manfaat kepada dirimu, maka sungguhnya mereka tidak mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang sudah Allah takdirkan untukmu, kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis untukmu. Wa in istama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in, dan sebaliknya, jika umat ini bersatu padu, bersepakat ingin mencelakakan dirimu dengan sesuatu, lan yadurruka, mereka tidak akan mampu membahayakanmu, mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis untukmu. Rufi'atil aqlam, pena-pena sudah diangkat, yang menulis takdir ini sudah diangkat, penanya sudah diangkat. Wa jaffatis suhuf, dan sudah kering, lembaran-lembaran takdir sudah kering, sudah tidak bisa diganti. Rawahu Tirmidzi, hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Waqal, dan Imam Tirmidzi mengatakan, hadisun hasanun sahih.
Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan riwayat lain selain Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ihfadillah tajidu amamak, jagalah Allah, kau akan menjumpai Allah ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallah firrakhai ya'rifka fi syiddati, kenalilah Allah di saat engkau lapang, di saat engkau bahagia. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah mengenalimu ketika engkau dalam kesempitan dan kesedihan. Wa'lam annama akhto'aka lam yakun liusiba, ketahuilah apa yang meleset dari dirimu tidak akan bisa menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang sudah Allah takdirkan menimpa dirimu tidak akan meleset dari dirimu. Wa'lam anna nasra ma'as sabr, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dan kemenangan itu bersama kesabaran. Wa innal faraja ma'al karbi, sesungguhnya kemudahan itu bersama kesulitan. Di mana ada kesulitan, di situ pasti ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hadis sahih. Ini hadis yang masyhur yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-19 yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Pertama, perawi hadis ini adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak pamannya Nabi. Nabi punya paman namanya Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullah bin Abbas perawi ini adalah sepupunya Rasulullah. Tetapi umurnya Nabi sama Abdullah bin Abbas terpaut jauh. Rasulullah sudah jadi rasul, jadi laki dewasa. Bahkan ini Rasulullah menyebut Abdullah bin Abbas dengan sebutan ya hulam, wahai bocah kecil. Berarti meskipun sepupu tapi umurnya terpaut jauh. Dan Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat Nabi, keluarga Nabi, misanannya Nabi, sepupunya Nabi, yang didoakan oleh Nabi. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah ini agama dan ajarilah dia ilmu tafsir ya Allah. Makanya Abdullah bin Abbas ini termasuk dewan suranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya dewan suro para ashabu badrin, masyayikh Badr, orang-orang yang pernah ikut perang Badr, sahabat-sahabat inti, sesepuh-sesepuhnya sahabat, itu jadi dewan suronya Umar bin Khattab. Seperti Ubaidullah, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Talha bin Ubaidillah, seperti Ali bin Abi Thalib, ya, seperti Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, pendekar-pendekar sahabat, itu dewan suronya Umar. Tetapi ada bocah kecil. Ada bocah kecil yang jadi dewan suronya Umar bin Khattab. Siapa? Ya perawi hadis ini. Siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang mengatakan, wahai Khalifah Amirul Mukminin, kenapa engkau masukkan bocah kecil ini di ruangan ini? Bukankah kami juga punya anak-anak yang lain? Kata Umar, lah beda. Ini bocah kecil didoakan Rasulullah. Dan sering jawabannya Abdullah bin Abbas ini lebih dipilih oleh Umar daripada jawabannya sahabat-sahabat yang lebih senior. Karena menunjukkan faqih, ya, ulama, ulamanya sahabat, bahr, turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Ya, ini perawi kita. Beliau punya anak namanya Abbas. Beliau menamai anaknya dengan nama bapaknya. Paham? Bapaknya namanya siapa tadi? Abbas. Abdullah punya anak dikasih nama Abbas. Jadi beliau Abul Abbas. Nah, itu tentang beliau.
Kalau cerita tentang beliau sangat panjang. Kemudian di sini dikatakan kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertama berarti ditulis. Pelajaran pertama keutamaan Abdullah bin Abbas tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, pelajaran nomor dua, bolehnya berboncengan di atas hewan tunggangan. Boleh. Dengan syarat ya, tidak membebani di luar kemampuan hewan. Dan banyak riwayat yang menerangkan itu. Rasulullah pernah membonceng Mu'ad bin Jabal. Rasulullah pernah membonceng Fadl bin Abbas. Itu dalil bolehnya perboncengan ketika mengendarai hewan tunggangan. Itu dilakukan Nabi dan dilakukan oleh sahabat. Itu pelajaran nomor berapa? Dua. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya hulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat, aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat. Ini pelajaran nomor tiga adalah pentingnya mendidik anak kecil. Pentingnya menanamkan akidah kepada bocah yang masih kecil. Ya. Karena bocah kecil itu gampang menghafal. Kalau hafal sejak kecil sulit dilupakan. Kalau menghafalnya sudah tua, sekarang hafal besok lupa. Karena sudah banyak tanggungan, kepikiran anak, kepikiran istri, kepikiran pekerjaan. Berbeda dengan Abdullah bin Abbas, masih kecil enggak punya tanggungan, makanya diajari Nabi. Ini pelajaran nomor 3, pentingnya mendidik anak sejak kecil. Dan konten pendidikan di sini tentang apa? Akidah. Karena Rasulullah mengatakan di sini diantaranya adalah kalau kamu minta, mintalah ke Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Berarti pentingnya nomor 3, pendidikan akidah semenjak kecil. Pelajaran nomor 4, pentingnya memanggil anak kecil dengan sebutan kasih sayang. Rasulullah tidak mengatakan Aba Abdullah sini tak ajari. Atau Rasulullah mengatakan Abdullah ingat baik omong-omongan. Tidak. Rasulullah memanggil dengan panggilan sayang. Ya hulam, wahai anak kecil. Di pentingnya nomor 4, berlemah lembut kepada anak kecil. Orang Arab bilang at-tufulatul turja, masa kecil tidak kembali. Perlakukanlah anakmu dengan baik-baik. Anakmu menghafal apa yang kamu lakukan. Ya. Makanya hati-hati. Anak adalah perawi hidup kita. Apa yang kita lakukan di depan anak kita akan diriwayatkan kepada anaknya. Jangan sampai kita meriwayatkan sesuatu yang salah. Ya. Ini nomor berapa tadi? 4 ya. Apa tadi nomor 4? Pentingnya berlemah lembut kepada anak kecil. Pelajaran nomor 5, pentingnya memfokuskan perhatian sebelum pembelajaran. Pentingnya memfokuskan perhatian sebelum pembelajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan Abdullah ingat ini itu, enggak. Tapi Rasulullah memakai kata yang kata ini membuat orang di depannya fokus mendengarkan. Rasulullah enggak langsung menasihati, tapi kasih mukadimah. Mukadimahnya adalah, wahai bocah kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini menunjukkan kalau orang digituin akan siap-siap mendengarkan. Ustadz pun demikian. Kalau masih ada ramai harus difokuskan. Stop. Dengarkan semuanya, jangan ada yang bicara. Harus menfokus. Rasulullah sering kayak gitu. Rasulullah kan sering misalnya ngomong sama sahabat, ala hal adullukum, seperti lafaz Al-Qur'an juga. Hal adullukum ala tijaratin? Maukah kalian saya tunjukkan
perniagaan. Kan bisa saja langsung Allah sampaikan, gak pakai kayak gitu. Bisa dipahami ya? Karena pertanyaan itu akan memusatkan perhatian orang yang ada di hadapannya. Rasulullah mengatakan, maukah kalian saya tunjukkan orang yang bangkrut di hari kiamat nanti? Ada yang jawab, orang yang bangkrut adalah orang yang gak punya dinar, gak punya dirham. Kan gitu kan? Masih ingat hadis itu? Rasulullah bisa saja langsung menerangkan, orang yang bangkrut di akhirat adalah ini. Bisa saja Rasulullah ngomong seperti itu. Tapi Rasulullah meninggalkan metode seperti itu. Rasulullah memulai dengan pertanyaan. Ini pentingnya menfokuskan perhatian sebelum apa? Pembelajaran. Itu faedah nomor 5 dari hadis ini. Kemudian nomor berikutnya saya baca dulu, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Pelajaran nomor 6 yang dimaksud jaga, menjaga Allah, ini bukan Allah kita jaga. Bagaimana kita menjaga Allah? Wong Allah itu yang menjaga kita. Allah enggak memerlukan penjagaan kan? Maka kita harus pahami hadis ini dengan pemahaman para ulama salaf, apa yang dimaksud dengan menjaga Allah itu. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mentafsiri dan menjelaskan makna dari ihfadillah, jagalah Allah. Kata beliau, yang dimaksud ihfadillah, jagalah Allah di sini adalah ihfad hududau, jagalah batasan-batasan Allah. Halal, haram, jaga, jangan dilanggar. Wa hukukahu, jagalah hak-hak Allah. Wa awamirahu, perintah-perintah Allah. Wa nawahiyahu, larangan-larangan Allah. Jadi kalau yang dimaksud jagalah Allah, ini pelajaran nomor 6. Maksud dari jagalah Allah di sini adalah menjaga batasan-batasan Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah makna dari takwa. Kemudian yang nomor 7, yahfadka. Kalau kamu menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Berarti pelajaran nomor 7 adalah al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, bisa dipahami? Balasan sesuai apa? Perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan kadar yang dia amalkan. Kalau dia menjaga Allah, Allah pun menjaganya. Ini pelajaran nomor berapa? 7. Lah, pelajaran nomor 8, penjagaan Allah kepada kita itu ada 2. Ya, yahfadka, kalau kamu menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Bagaimana maksud Allah menjaga kita ini? Ada 2. Yang pertama, hifduhu lahu fi masalihi dunia, yaitu menjaga kebaikan duniawiahnya. Jadi menjaga, Allah menjaga kita itu tafsirannya ada 2. Ini menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Allah menjaga kita maksudnya 2. Yang pertama, hifdulahu min masalihi dunyahu. Allah menjaga dunia kita. Badan kita, harta kita, anak kita, keluarga kita dijaga oleh Allah. Kalau orang itu menunaikan hak-hak Allah, menjaga aturan-aturan Allah, Allah pasti menjaganya. Ketika Nabi Yunus alaihi salam melanggar perintah Allah, tidak menjaga batasan-batasan Allah, maka apa yang terjadi? Nabi Yunus dimakan ikan paus. Karena tidak menjaga agama Allah, maka enggak ditolong sama Allah. Dimakan ikan paus karena Nabi Yunus telah melanggar batasan Allah. Ketika dimakan ikan paus, Nabi Yunus sadar. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sta'anta fasta'in billah. Beliau sadar telah keluar dari batasan Allah. Akhirnya beliau berdoa. Bagaimana doanya?
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim tertimpa sesuatu kemudian dia berdoa dengan doanya Nabi Yunus kecuali Allah ijabai doanya. Maka nyapalkan doa ini. Kalau antum sedang sedih, galau berat, baca doanya Nabi Yunus. Itu Nabi Yunus dimakan ikan paus, berada di perut ikan paus, dan ada di kedalaman samudera yang luas, gelap di atas gelap. Di saat itu Nabi Yunus berdoa, Allah, la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada yang bisa menolong aku kecuali engkau, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanaka maha suci engkau, ya Allah. Apa yang terjadi kepadaku ini bukan karena kedolimanmu, engkau tidak dolim, karena engkau subhanaka, engkau maha suci. Inni kuntu minal dolimin, tetapi ini terjadi karena kedolimanku, karena aku tidak menjaga batasanmu, ya Allah. Ketika Nabi Yunus sudah mengakui dosanya, mulai menjaga batasan Allah, maka Allah perintahkan paus mengeluarkan Nabi Yunus. Dijaga badannya oleh Allah. Ketika kapan? Ketika dia sudah menjaga agamanya Allah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahu mu'akibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ia mempunyai mu'akibat baik di depannya maupun di belakangnya. Mereka menjaganya dari urusan Allah. Apa makna mu'akibat di sini? Ditafsiri oleh Abdul bin Abbas, al-malaikah. Malaikat menjaga orang yang menjaga agama Allah. Malaikat akan menjaga orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Tidak hanya badannya yang dijaga Allah. Ini masih nomor pertama ya, penjagaan Allah tadi ada dua. Satu penjagaan apa tadi? Dunianya, duniawianya. Satu terhadap badannya. Tidak hanya badannya, bahkan keturunannya dijaga oleh Allah. Orang itu kalau soleh, perhatikan, orang itu kalau soleh, keturunannya akan dijaga Allah. Mana dalilnya? Dalilnya antum sudah hafal semua. Surat Al-Kahfi ayat 82. Wa kana tahtau kanzun lahuma wa kana abuhuma soliha. Ingat ceritanya Nabi Musa? Nabi Musa bersama Nabi siapa? Khidir. Nabi Khidir melihat ada tembok yang roboh, betul ya? Itu siapa kan? Dibangun lagi, kata beliau, di bawah dinding ini ada perbendaharaan, ada apa? Sewarisan, ada harta. Untuk dua, miliknya apa? Dua anak yatim. Wa kana abuhuma sholiha. Dulu bapaknya dua anak yatim ini soleh. Karena bapaknya soleh, maka hartanya dijaga Allah melalui Nabi siapa tadi? Khidir, untuk nanti kalau anaknya sudah besar disampaikan kepada anak. Kesolehan orang tua akan berakibat pada kebaikan anak. Kalau engkau durhaka, maka kedurhakaanmu berimbas kepada anak keturunanmu. Hati-hati. Makanya Sa'id ibn Musayyib, siapa Sa'id ibn Musayyib itu? Sa'id ibn Musayyib adalah mantunya Abu Hurairah. Menantunya Abu Hurairah. Pendekarnya tabi'in. Ulama'nya tabi'in. Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib ini pernah sholat. Ketika sholat teringat anak-anaknya, maka beliau menambah khusyuk sholatnya dan berdoa kepada Allah di sela-sela sujudnya untuk anak-anak. Beliau mengatakan, qala Sa'id ibn Musayyib li ibnihi, Sa'id ibn Musayyib berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlika raja'a an ukhfat fika. Ketika aku salat, aku tambah salatku, aku semangatkan kekhusyuannya, min ajlika, untukmu wahai anak-anakku. Bukan berarti syirik, tetap untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi itu menjadi wasilah agar anaknya apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ma min mu'minin yamutu," tidaklah seorang mukmin meninggal dunia, "illa hafidallahu fi aqbihi, fi aqibihi." Tidaklah seorang mukmin meninggal dunia kecuali Allah jaga anak keturunannya. Syaratnya orang tuanya harus soleh.
Makanya sampean ini lebih baik mewariskan ilmu yang banyak. Syukur-syukur plus harta yang banyak. Tapi kalau harta tidak bisa, minimal dan tidak boleh kurang, warislah ilmu. Karena kalau wariskan ilmu bagi anakmu, anakmu akan mendoakan. Kalau anakmu sholat, kamu dapat pahala. Meskipun tidak diniatkan untuk dikirim pahalanya. Kalau anakmu umroh, kamu dapat pahala. Kalau anakmu bersedekah, kamu dapat pahala. Anak yang kita tinggalkan kalau kita mati, itu seperti usia kita yang tersisa. Kalau orang itu meninggal dunia, Allah sisakan usia. Itulah anak-anaknya. Kalau anaknya berbuat baik, orang tuanya akan berbuat baik. Ini dijaga oleh Allah. Kalau orangnya baik, dijaga keluarganya. Bahkan di sini disebutkan, wa min ajibi hifdillah liman hafidhau, termasuk kisah keajaiban penjagaan Allah kepada orang yang menjaga agamanya. Ada kisah. An yaj'al hayawanat al-mu'diya bit-taba khafidatan lahu minal adha. Allah akan menjadikan hewan-hewan yang buas justru menjaga orang yang menjaga agama Allah. Ada kisahnya itu. Rasulullah memiliki seorang maulah. Ngerti maulah? Maulah itu mantan budak, budak yang dimerdekakan. Namanya Safinah. Namanya siapa? Safinah. Safinah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya perahu, kapal. Tapi bukan berarti dia artinya kapal, bukan begitu maksudnya. Safinah namanya. Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ini Safinahnya Rasulullah. Laki-laki bukan perempuan. Safinah ini. Haitsu kusira bil markab. Safinah maulanya Rasulullah ini pernah naik kapal. Terus kapalnya ini pecah. Dihantam gelombang. Sampai akhirnya beliau ini keluar ada di suatu pulau. Faro al Asad. Maka Safinah maulanya Rasulullah ini melihat Asad. Apa Asad itu? Singa. Faja'ala yamshi ma'hu. Karena Safinah ini orang saleh, berdoa kepada Allah, menjaga aturan Allah, melayani Rasulullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluk-makhluknya yang buas untuk lunak kepada orang yang melayani Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melayani Nabi kan berarti kan menjaga agama Allah. Paham maksud saya? Maka singa ini yamshi ma'ahu, justru jalan bareng siapa tadi? Safina. Hatta dalatun ala tariq, justru singa ini yang menunjukkan jalan. Sampai akhirnya Safina tadi keluar dari rimba yang enggak jelas dia ada di mana. Dituntun terus sama singa ini. Falamma auqafahu alaihi ja'ala yuhamhim ka'annahu yuwatihu. Sampai ketika sudah tiba di sebuah jalan yang sudah dipahami oleh Safina, maka singa ini mengaum-ngaum seakan-akan melambaikan selamat tinggal. Thumma roja'anhu, kemudian singa ini kembali ke rimba. Dan sebaliknya, orang kalau tidak menjaga agamanya Allah, maka Allah jadikan makhluk-makhluknya Allah menyakitinya. Anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Berarti anaknya Abu Lahab adalah sepupunya Nabi. Utbah dan Utaibah. Dua-duanya dinikahkan sama Ruqayyah binti Rasulullah dan Kulsum binti Rasulullah. Jadi sepupunya Nabi dijadikan mantu oleh Nabi saking cintanya dulu itu. Ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi, marah Abu Lahab ini karena mendakwakan tauhid Rasulullah. Akhirnya dua anaknya disuruh menceraikan dua putri Rasulullah. Sampai sini paham? Kemudian salah satu anaknya Abu Lahab tadi itu meludahi Rasulullah, mencela Rasulullah, mantan mertuanya, sepupunya sendiri, meludahi Rasulullah di wajahnya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma sallit alaihim kalbun min kilabika. Ya Allah, kuasakan atas orang ini binatang buas di antara binatang-binatang buasmu ya Allah. Suatu saat ini anaknya Abu Lahab ini dagang ke Syam. Karena Syam sama Madinah sama Mekah kan perjalanan jauh. Tengah malam tidur,
datanglah singa. Singa ini orang banyak, pedagang-pedagang ini tidur ini, dilangkai sama singa ini. Gak dimakan sama singa. Terus terbangun anaknya Abu Lahab ini, melihat singa itu. Dari kejauhan langsung anaknya Abu Lahab ini ingat doanya Rasulullah di tanah haram Makkah. Hadza akili, ini nanti akan memakan aku. Muhammad telah membunuhku padahal dia ada di Makkah. Apa maksudnya enggak? Nah, akhirnya ini singa datang dan menelan, memakan apa namanya, anaknya Abu Lahab. Ini dikisahkan, harus diteliti lagi riwayatnya, tapi dikisahkan seperti itu dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhthum. Antum lihat itu, kisah itu. Ya. Tapi harus di cross check ulang bagaimana ini sahih apa enggak, tapi diriwayatkan di kitab-kitab sejarah. Itu ya. Itu penjagaan yang pertama. Penjagaan apanya nanti? Duniawianya. Dan nomor dua, ini yang lebih penting. Lebih penting dari yang pertama, hifdzuddin. Hifdzullah lil abdi fi dinihi. Allah akan menjaga agamanya. Orang yang menjaga agamanya Allah. Sebagaimana surat Yusuf ayat 24, ketika Nabi Yusuf menjaga agama Allah, maka Allah jaga Nabi Yusuf. Ya, wa kadzalika linasrifa anhu su wal fakhsya. Seandainya kalaulah bukan karena penjagaan Allah, Nabi Yusuf juga ingin sama istrinya Aziz itu. Paham enggak? Nabi Yusuf orang sehat, punya syahwat. Kalaulah bukan karena penjagaan Allah, niscaya Nabi Yusuf pun akan dengan senang hati melayani wanita cantik, terhormat dan punya kedudukan plus gratis. Enggak ada yang tahu. Kalau pemuda zaman sekarang kan hal min mazid. Masih ada lagi apa enggak? Ditolak sama Nabi Yusuf alaihissalam. Karena menjaga agamanya Allah, maka ketika zaman fitnah dijaga oleh Allah. Kalau kita ketika hidup kita lapang, hidup kita senang menjaga agama Allah, maka ketika terjadi fitnah kita ditolong Allah. Seperti Nabi Yusuf ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf ini kisahnya luar biasa. Nabi Yusuf ini pernah dicintai 3 wanita mulia. Saya ulangi, keliru. Nabi Yusuf ini pernah dicintai 3 manusia istimewa. Tapi 3-3 ini membuat beliau menderita. Tapi ini di luar tema. Enggak ada hubungan sama tema. Nabi Yusuf pernah dicintai 3 wanita yang bukan 3 wanita lagi. Nabi Yusuf pernah dicintai 3 manusia mulia. Tapi 3 cinta ini membuat beliau sengsara. Yang sering antum ketahui, yang pertama, beliau dicintai seorang nabi. Bapaknya sendiri, nabi siapa? Nabi Yakub. Karena cintanya itulah mengakibatkan beliau dijebloskan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Yang kedua, beliau dicintai oleh raja pejabat Mesir. Istri pejabat Mesir. Betul ya? Justru itu mengakibatkan beliau di penjara. Ada satu yang belum antum dengar. Apa itu? Enggak usah sekarang, lain-lain aja, lain kali. Enggak, ini yang ini nanti lupa nanti. Kembali ke materi. Jadi, kalau orang itu menjaga agamanya Allah, maka ketika zaman fitnah dijaga oleh Allah, enggak ikut termasuk yang berbuat dosa, termasuk Nabi siapa tadi? Yusuf alaihissalam. Ini pelajaran nomor berapa? Hah? 8. Kemudian sekarang selanjutnya, pelajaran nomor 9 sekarang. Betul ya? Idza sa'alta fas'alillah. Pentingnya menjadikan Allah pusat ketergantungan kita. Ahammiyatut tawakkal ilallah. Tawakkul ilallah. Pentingnya tawakal kepada Allah. Diambil dari mana? Pelajaran nomor 9 ini, pentingnya tawakal ini diambil dari ucapan Nabi, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta-minta ke Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kalian memohon perlindungan, pertolongan, mintalah sama Allah. Pentingnya tawakal, bersandarannya kepada Allah. Dan perhatikan,
Allah memberikan pahala kepada orang yang tawakal, memohon kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya. Tidak ada pahala yang lebih hebat daripada pahala orang tawakal kepada Allah. Kita jangan remehkan tawakal. Kalau minta-minta sama Allah, kalau memohon perlindungan, permohonan, apa namanya, permintaan, pertolongan, mintalah kepada Allah. Dan Allah memberikan kepada orang yang tawakal dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada selain orang yang tawakal. Tahu gak antum apa pahala yang diberikan Allah kepada orang tawakal? Gak ada yang melebihi ini. Yang bisa saya kasih hadiah, tapi belum bawa. Pertemuan akan datang, kan saya kasih hadiah. Ayo, siapa yang bisa? Allah memberikan pahala kepada orang yang tawakal, bergantung kepada Allah, minta sama Allah, berlindung hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Allah kasih pahala yang tidak diberikan kepada yang lain. Dicukupkan keperluannya. Itu termasuk, tapi bukan itu yang sedang kami ingin bicarakan. Jazakallah khair. Iya, masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ya, besok datang Mas ya. Saya belum bawa hadiah. Orang yang tawakal akan dimasukkan kepada Allah ke surga tanpa azab, tanpa hisab. Masyhur hadis yang sudah kita hafal. Nanti pada hari kiamat Rasulullah ditampakkan ada 70 ribu dari umatnya yang yadkhulunal jannah bila adab wala hisab. Ada umatnya Nabi 70 ribu jumlahnya masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kira-kira kalau kita masuk surga meskipun dihisab misalnya, sudah luar biasa banget. Tapi insya Allah kita di sini masuk surga tanpa adab, tanpa hisab semua. Amin, amin. Kalau minta surga jangan tanggung-tanggung kan gitu kan. Minta yang tertinggi. Prosesnya juga jangan yang tanggung-tanggung. Yang tertinggi tanpa adab, tanpa hisab. Ditampakkan, Rasulullah ditampakkan. Di antara yang ditampakkan Nabi adalah ada 70 ribu umat Nabi yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Terus Rasulullah setelah itu pulang. Para sahabat mikir, siapa 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab ini? Jadi Rasulullah balik lagi. Ya Rasulullah, siapa itu? Kata Rasulullah, syaratnya yang disebutkan Nabi 4. La yastarkun wa la yatatoyyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 kalau ingin masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang mana 4 ini? 1, 2, 3. Intinya yang nomor 4. Yang 4 ini maksudnya 4-4-nya semua ini. Yang pertama, humul ladina la yastarkun, orang-orang yang tidak minta disuwuk. Berarti kan tawakal kan maksudnya. Yang nomor 2, humul ladina la yatatoyyarun, orang-orang yang tidak merasa sial, tidak merasa ketiban apes. Nomor 3, humul ladina la yaktawun, orang-orang yang tidak berobat dengan cara pengobatan kuno Arab, yaitu kai, besi dipanaskan terus ditempelkan yang luka. Itu yang nomor 3. Nomor 4, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah, kepada Rabb-nya. 4 nih. Tapi 4 ini intinya yang nomor berapa? Yang berapa? Tawakal. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta-minta sama Allah. Wa idza sta'anta, kalau memohon pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Bersandarlah hanya kepada Allah. Karena Allah berikan pahala kepada orang yang bertawakal dengan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Hisab itu ada 2. Hisaban yasira sama hisaban asira. Hisab yang sulit ditanyai. Dan orang kalau sudah ditanya, terazab orang itu. Jadi masuk surga itu ada 2. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ada masuk surga pakai hisab. Yang pakai hisab sendiri itu ada 2. Paham maksudnya? Hisaban yasira, hisab yang mudah. Wa hisaban asira, hisab yang sulit. Hisab yang sulit ditanyai, kenapa ini? Kenapa dahulu? Dan orang kalau sudah ditanyai kayak gitu, terazab dia. Itu yang pertama. Yang kedua, hisaban yasiro. Kata Rasulullah, menukisal hisab, fakot udhib. Siapa yang ditanyai
ketika dihisab dia akan diazab. Dia akan terazab. Ya. Aisyah bertanya, "Lalu bagaimana dengan hisab yang muda ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hisab yang muda itu enggak ditanyai. Hisab yang muda itu disampaikan, ini loh kesalahanmu. Dosa-dosamu ini, dulu aku tutupi dunia, di dunia aku tutupi, sekarang aku maafkan." Langsung disuruh masuk surga, enggak pakai dihisab. Jadi hisab yang muda itu enggak ditanyai. Cuma dikasih tahu, ini loh dosa-dosamu dulu itu. Ditampakkan saja. Masuk surga dengan hisab yang muda saja itu sudah apa? Luar biasa istimewanya. Apalagi masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Itu tidak diberikan kecuali orang-orang yang tawakal, bertauhid hanya kepada Allah. Taib. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan hadis ini karena belum selesai. Jadi hadis ini masih dapat setengah penjelasan. Setengahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, sehingga pada pertemuan akan datang kita masih membahas hadis yang keberapa? 19 dengan faedah nomor berapa tadi? Terakhir. 9 ya. Akan kita lanjutkan akan datang. Sekarang kita jawab beberapa pertanyaan sambil menunggu waktu iqamah. Pertanyaan pertama, Ustaz mau tanya, kalau akhwat mengucapkan salam ke ikhwan boleh apa tidak? Cewek mengucapkan salam ke cowok boleh apa tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada sahabiat, dan para sahabiat pun mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In aminal fitnah, jika aman dari fitnah. Misalnya seorang akhwat jalan, kebetulan di situ ada para ikhwan banyak. Ada ikhwan duduk di kebetulan ada di pinggir jalan, maka boleh untuk mengucap assalamualaikum. Atau sebaliknya seorang ikhwan jalan, di situ ada ibu-ibu lagi di pinggir jalan, maka tidak apa-apa si ikhwan atau si laki-laki mengatakan assalamualaikum, tidak apa-apa. Rasulullah mengucapkan salam kepada, asalkan aman dari apa tadi? Fitnah. Adapun enggak ada angin, enggak ada hujan, telepon ikhwan. Ceweknya telepon ikhwan, dicat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, terus ditutup. Ya enggak benar kali ini. Untuk apa? Tapi kalau pas memang di tempat yang di situ ada orang banyak, ibu-ibu pas kita jalan, assalamualaikum, tetap ucap salam. Atau sebaliknya, assalamualaikum. Ya, enggak apa-apa. Kemudian selanjutnya, kalau dalam kajian akhwat dan ikhwan di dalam satu majlis tidak ada hijab, boleh apa tidak hukumnya? Kalau akhwatnya di belakang semuanya, ikhwannya di depan semuanya, ya hukum asal tidak apa-apa. Tapi untuk menjaga fitnah ya lebih baik pakai apa? Hijab. Zamannya Rasulullah ada hijab apa? Tidak. Tapi para sahabat kalau selesai sholat langsung apa? Berpaling pulang. Gitu ya. Jadi lebih baik dan lebih bagus saddan lidzari'ah ya, pakai apa? Hijab. Nanti ikhwannya enggak konsentrasi. Pengin lihat ke belakang aja. Kalaupun ikhwannya bisa konsentrasi, ustadznya enggak bisa konsentrasi. Jadi harus ditutup. Ya, harus di. Ya kayak ini sudah benar ini alhamdulillah. Pakai apa? Hijab ya. Dalam Islam, rokok itu haram apa makruh, Ustaz? Makruh dah. Salah nulis kayaknya. Dalam Islam, rokok itu haram apa makruh? Sedangkan sekarang ada rokok ulama. Maksudnya apa? Apa maksudnya rokok ulama? Rokok sesuatu itu kita lihat bermadarat apa tidak. Hukum asal sesuatu, hukum asal makanan boleh. Dulu sudah saya jelaskan waktu kita jelaskan al halalu bayyin wal haramu bayyin, hadis keberapa itu kan sudah saya sampaikan dulu, tapi karena ditanyakan saya ulangi lagi. Al aslu fil at'imati al hil, al aslu fil asyai al ibaha. Hukum asal sesuatu itu boleh-boleh saja. Hukum asal makanan halal-halal saja, tidak apa-apa. Selama, nah gitu lah,
tidak ada larangannya. Dan di antara larangan adalah kalau makanan atau sesuatu tersebut mengandung kemadharatan. Dalam Islam berlaku kaidah sabda Rasulullah, la dharara wala dirar. Tidak boleh membuat kemadharatan mara bahaya untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Lah kira-kira rokok itu ada madharatnya apa enggak? Satu, dilihat dari segi as-sihiyah. Dilihat dari segi kesehatan. Semua dokter di muka bumi ini, baik yang muslim maupun kafir, bahkan yang ateis sekalipun, mengatakan bahwa rokok itu membahayakan, merugikan. Setuju apa enggak ini? Kalaupun ada dokter itu rokokan, itu tahu bahwa menurut ilmunya ini enggak baik, tapi dia masih apa? Rokokan. Sepakat. Menurut dunia kedokteran, karena ini masalah kesehatan, yang paling punya otoritas adalah para dokter, bukan kita. Nah, dokter sudah mengatakan bahwa rokok ini merugikan, membahayakan. Ini dari satu segi. Segi apa tadi? Kesehatan. Dua, dari segi iktisodiyah, dari segi ekonomi, maka ini termasuk pemborosan. Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubadir itu adalah teman-temannya syaitan. Seharusnya ya, harta itu bisa digunakan untuk memberi nafkah istri, untuk menafkahi anak, tapi digunakan ke hal yang sia-sia. Dan ingat lo ya, pada hari kiamat tidak akan bergeser kaki kita sebelum ditanya empat hal. Kita akan ditanya umur kita. Kita akan ditanya masa muda kita. Kita ditanya ilmu kita. Dan kita ditanya harta kita. Semuanya ditanya satu-satu-satu. Khusus masalah harta, Anda ditanya dua hal. Dari mana kamu mendapatkannya? Saya kerja sungguh-sungguh di pabrik. Saya kerja halal. Untuk apa kamu gunakan? Yang kedua, buat beli rokok. Nah ini, harta ditanya dua. Selamat mencarinya, belum tentu selamat ketika mengeluarkannya. Makanya dua tanyanya kalau harta itu. Dari mana kamu mendapatkannya? Yang kedua, untuk apa kamu belanjakan harta itu? Itu dari segi apa? Ekonomi. Yang ketiga, dari segi ijtimaiyah, sosial. Dari segi sosial, ini merokok di tengah umum merugikan orang banyak apa enggak? Jelas merugikan orang banyak. La dharara wala dirar. Merugikan. Seandainya rokok itu enggak merugikan, enggak mungkin di tempat-tempat umum ada tulisannya dilarang merokok. Di rumah itu karena merugikan orang. Pengalaman saya dulu itu hidup di pondok pesantren masih ABG SMA dulu. Alia. Pengalaman saya, semua teman-teman saya yang rokokan nakal semuanya. Semua teman-teman saya masih ingat. Nakal jangan diarti, ya nakalnya anak kecil gitu. Tetap nakal juga, haram juga. Pokoknya kalau saya dulu masih ingat di pondok pesantren, ada teman-teman yang nakal-nakal yang rokokan misalnya gitu. Nyuri-nyuri, kalau pondoknya yang mengharamkan rokok, ketahuan digundul, bisa dikeluarkan. Tapi namanya manusia. Mungkin penyakit di rumah belum bisa hilang, tapi disuruh wong tuane mondok kan gitu kan, rokokan. Yang rokokan ini kebanyakan bisa dipastikan anak nakal, malai temannya, ngerti malai ya, majeki temannya, bukan temannya karena sesama rokokan nggak mungkin saling pajek memajek, malai juniornya ini loh, ya juniornya di malai, untuk apa? Untuk bisa rokokan, ya, dan merugikan istimewa. Anak-anak yang masih marhala pendidikan, masih di jenjang pendidikan SMP SD rokokan, nggak akan berprestasi anak kayak gitu. Karena sudah kecanduan. Mikir gimana bisa rokokan. Sedangkan uang sakunya ya pas-pasan. Gak ada jatah. Nah, kamu kalau rokokan yang baik-baik ya, ini untuk rokok. Gak ada orang tua kayak gitu. Kalau rokokan hati-hati nak ya, pelan-pelan. Gak ada orang tua kayak gitu. Karena tahu ini membahayakan. Ya. Jadi pertama dari segi apa tadi? Kesehatan. Dua dari segi ekonomi. Ketiga dari segi sosial. Empat dari segi agama. Wala tulku bi'idikum ila tahluka, jangan kau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan.
La dharara wa la dirar, tidak boleh ada kemadharatan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Empat segi, enggak boleh. Ya, seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, bagaimana sikap kita ketika disakiti oleh teman akrab sendiri? Saya minta nasihatnya Ustaz agar teman saya dan saya terhindar dari dosa mendolimi. Mudah-mudahan temannya itu dengarkan ini. Bisa jadikan sama-sama kajian gitu kan. Mendolimi ya, ditanyakan ke Ustaz. Pertama nih ya, termasuk cara berbuat baik kepada teman adalah sabar dari gangguannya. Lu ada lagi gitu. Termasuk berbuat baik kepada tetangga adalah kamu sabar dari gangguannya. Itu pertama, artinya harus sabar. Ya. Kedua, datangi aja. Datangi, ngomong aja. Kenapa kamu dolimi aku seperti ini? Bagi Anda yang merasa ditolimi, ini tidak boleh, haram. Ya, sesungguhnya kedoliman itu terbalas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya. Gak usah nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau orangnya gak tobat. Tapi di dunia pasti kena. Yang pertama, al-baghyu, kedoliman, melampaui batas. Yang kedua, al-uquq, durhaka kepada orang tua. Dosa dua ini, zalim sama durhaka kepada orang tua, enggak nunggu di akhirat, di dunia pasti kena. Jadi pertama yang sabar, kedua didatangi, ya dibicarakan baik-baik, ya. Kalau enggak bisa, tinggalkan teman itu. Doakan dan tinggalkan teman itu. Cari teman yang baik. Wallahu a'lam. Selanjutnya, mohon maaf Ustaz keluar dari tema. Bagaimana kita menasihati istri yang suka mengumbar aib keluarga kepada orang yang bukan termasuk keluarga? Apakah salah saya menghardiknya? Boleh. Tapi seperti yang saya katakan tadi, pertama adalah menasihati, dipanggil, didudukkan. Kalau tetap ya boleh untuk dihardik. Bahkan boleh untuk dipukul. Dengan pukulan yang tidak apa? Menyakitkan. Boleh, tetapi itu adalah bukan solusi yang pertama. Solusi pertama dinasihati. Gak boleh, dan gak boleh itu istri. Tak kasih tahu ya, ibu-ibu, akhwat-akhwat, kau ceritakan aib suamimu kepada orang lain, itu sama dengan kamu menceritakan aibmu. Itu banyak orang gak sadar. Karena rumah tangga itu komponen. Kalau ada satu yang kurang sempurna, itu pertanda yang lainnya juga kurang sempurna. Menceritakan aibnya suami itu sama dengan dia menceritakan aibnya sendiri. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran digambarkan suami istri itu ibarat pakaian. Perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, antum libasul lahun. Kamu adalah apa? Pakaian untuk istri-istrimu. Ya. Jadi laki-laki itu pakaiannya perempuan, perempuannya pakaiannya laki-laki. Pakaian itu fungsinya untuk apa? Menutup aib. Suamimu itu pakaianmu. Kalau pakaianmu itu lubang, kok kamu ceritakan orang, kamu sama dengan menceritakan aib. Paham sampai sini? Sama, istri itu pakaiannya laki-laki. Salah satu fungsi dari pakaian adalah hunna libasul lakum. Antum libasul lahum. Perempuan itu pakaiannya laki-laki, laki-laki itu pakaiannya perempuan. Di antara fungsi pakaian adalah saling menutup aurat. Betul? Jangan sampai pakaian kita ini rusak, kita ceritakan orang, yang malukan diri kita sendiri. Dan tidak boleh kayak gitu itu. Haram, ya. Harus disimpan. Dan jangan suka curhat, apalagi curhat ke temannya suami. Waduh, musibah itu. Rumah tangga itu kalau rahasianya sudah keluar dari tembok rumah kita, sudah bukan rahasia lagi. Meskipun Anda mengatakan ini, tolong jangan disebarkan siapa-siapa ya, cuma omong kosong itu. Perhatikan,
di antara yang membuat berita cepat tersebar adalah kau katakan, jangan katakan siapa-siapa ya. Paham enggak? Kalau antum pingin kabar itu cepat tersebar, kalau ngomong terakhirnya kasih omongan, tolong jangan disebarkan ke siapa-siapa. Ini penting. Hanya sama entok yang tahu. Oh, tambah cepat itu. Ya. Makanya kalau sudah urusan rumah tangga keluar dari tembok rumah kita, seorang wanita cerita ke ustaz, ustaz suami saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Belum tentu loh ustaznya gak cerita sama istrinya. Ustaznya bisa menahan, istrinya ustaznya gak bisa menahan, bisa jadi. Karena wanita paling cepat nih ngomongnya, ya kan? Makanya hati-hati. Kepada ustaz pun jangan gampangan curhat, ya. Mengeluhkan suaminya ke ustaz, bahaya juga. Ya, jangan. Ustaz, bagaimana menghadapi syubhat salah satu ahli bid'ah yang kalau apa ini? Bahwa maulud itu tidak bid'ah dan perkara kalau begitu mushaf itu bid'ah. Ya bedalah ya. Mushaf kenapa bid'ah? Yang membuat mushaf siapa? Yang membuat mushaf itu zamannya siapa? Abu Bakar. Sedangkan Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Yang dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bukan bid'ah. Meskipun gak ada di zaman Nabi. Karena mereka melakukan itu demi kemaslahatan. Seperti Utsman bin Affan menambah Jumat menjadi berapa? Adzan Jumat menjadi dua kali. Gak bid'ah itu. Itu sunnah sahabat. Seperti yang dilakukan Umar bin Khattab mencambuk orang yang minum khamr 80 kali. Padahal biasanya di zaman Nabi cuma berapa? 40. Di zamannya Abu Bakar cuma 40. Di zamannya Umar 80. Sebagian ulama mengatakan itu 40 sebagai had, 40 sebagai takzir, yaitu kemaslahatan dilihat oleh siapa? Pemimpin. Jadi ya enggak sama. Apalagi kalau beralasan kalau maulid Nabi enggak boleh, berarti zakat pakai beras enggak boleh. Karena di zaman Nabi enggak ada beras. Ini enggak nyambung. Karena kata Nabi kan makanan pokok. Makanan pokok bisa apa? Bisa beras, bisa gandum, bisa kurma. Jadi tidak boleh. Siap. Silakan. Oh iya siap. Saya cari yang sedikit aja, biar gak panjang-panjang. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baru hijrah. Hal apa saja yang harus saya pelajari pertama kali? Kitab apa saja yang harus saya baca agar saya menjadi pribadi yang lebih baik? Maaf. Baik. Orang hijrah itu pertama kali harus mencari orang yang baik untuk membimbingnya. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya adalah kisah 9 orang yang membunuh 99 nyawa. Dan ini sering saya sampaikan. Masih ingat kan? Ada orang ingin membunuh 99 nyawa. Dia ingin tobat, ingin hijrah. Maka dia datangi cari orang yang paling pinter, tapi enggak ketemu, ditemukan ke orang yang ahli ibadah. Tanya apakah saya bisa bertobat? Oh, enggak bisa. Kamu sudah enggak boleh tobat lagi karena kamu sudah membunuh 99 nyawa. Membunuh satu saja itu bahayanya menurut Al-Qur'an. Jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa atalahu. Neraka jahannam kekal, dimurkai, dilaknat dan disediakan azab yang agung. 5. Itu membunuh satu doang. Ini kamu sudah membunuh berapa? 99 nyawa. Gak bisa tobat kamu. Akhirnya dia mikir, oh, saya pengen tobat, gak boleh. Dibunuh sekalian jadi 100. Dibunuh. Akhirnya dia datang, dikasih tahu ini loh ahli ilmu. Dia datang ke ahli ilmu. Terus dibimbing, kamu harus Allah menerima tobat dengan syarat. Tinggalkan komunitasmu yang jelek. Pergilah ke tempat yang baik. Berarti di sini dalilnya, intinya, esensinya, orang kalau hijrah harus cari orang yang tepat untuk belajar, satu. Contoh lain, Salman Al-Farisi yang dengan ceritanya yang panjang sudah pernah saya sampaikan. Gak tahu di sini apa di tempat yang lain. Ceritanya Salman Al-Farisi masih ingat kan? Dia mendatangi ahli ilmu sampai dari Syam, pergi ke Mosul, pergi ke Amuria, mencari guru-guru yang baik. Dan di antara dalil juga adalah ada seorang laki-laki yang jatuh cinta sama seorang wanita. Saking cintanya, dia ini menggandrungi wanita ini. Kemudian dia nekat ngelamar wanita ini.
Saya tutup dengan kisah terakhir ini. Akhirnya si laki-laki ini memberanikan diri untuk melamar si akhwat ini. Ternyata akhwat ini gak suka sama laki-laki yang sudah terlanjur kesengsem sama si akhwat tersebut. Akhirnya dunia gelap gulita karena ditolak. Dunia terasa sempit padahal dunia ini luas. Sudah segitu datang laki-laki lain ngelamar akhwat ini. Diterima. Semakin gelap dunia begini. Ya, tidur gak enak, makan gak enak. Kebayang-bayang terus bagaimana kalau mereka berdua ini bersatu sedangkan aku ditinggalkan. Gelap dunia terasa baginya. Akhirnya ini laki-laki ini datang ke akhwat itu dan dibunuh akhwat ini. Si wanita ini dibunuh sama lelaki yang pertama. Saking gak bisa menahan cemburunya, kalau dia gak jadi milikku gak boleh manusia di muka bumi memilikinya. Dibunuh. Setelah dibunuh malas, gelisah hidupnya, pengen tobat dia ini. Apa yang ia lakukan? Dia datangi sahabat Nabi yang mulia. Namanya siapa? Abdullah bin Abbas, perawi hadis ini. Hadis yang kita pelajari tadi itu. Wahai Abdullah bin Abbas, aku dirundung duka, aku gelisah, aku bersalah, aku berdosa, aku ingin tobat. Apa kesalahanmu? Aku mencintai seorang wanita, tapi dia menolak cinta aku. Datang laki-laki lain melamar, ternyata dia setuju. Aku dilanda cemburu, aku bunuh wanita ini. Kata Abdullah bin Abbas, ibumu masih hidup? Sudah mati. Kalau gitu bertobatlah kepada Allah, lakukan amal kebaikan sebaik-baik mungkin, sekuat-kuat mungkin. Terus orang ini pergi bertobat kepada Allah. Setelah itu Abdullah bin Abbas ditanya, kenapa wahai guru, ini ada orang yang melakukan dosa besar membunuh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dibunuh. Tapi kenapa tadi Anda kok mengatakan apakah ibumu masih hidup? Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak tahu amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah melebihi bakti kepada seorang ibu. Bakti kepada ibu ini paling cepat merontokkan dosa-dosa, paling cepat mengantarkan anak Adam ke surga setelah tauhid. Ya. Itu ya. Jadi yang pertama harus mencari pembimbing yang tepat. Kedua, mulailah belajar. Kalau belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Quran. Nomor satu itu. Kalau belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Jangan sampai antum ini ya, kajian saya di sini diikuti, nanti di jamik makan diikuti, di wiyung diikuti. Tapi ternyata baca Al-Fatihahnya masih banyak yang salah. Misalnya, gak bisa baca huruf hijaiyah. Belajar bahasa Arab, belajar apa? Quran dulu. Paling minimal Al-Fatihah dan surat-surat pendek itu. Karena saya yakin gak semuanya kan lulusan pendidikan agama, ada yang STM, ada yang macam-macam. Maka harus diperbagusi bacaan Al-Qurannya. Ya. Kemudian setelah itu meningkat belajar hadis. Belajar yang pertama, yaitu Arba'in Nawawi. Jangan langsung Fathul Bari yang bingung nanti. Belajar yang ringan-ringan dulu. Apa namanya kitab apa? Kitab Arba'in Nawawi. Atau juga Kitabut Tauhid. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.